Okey, so sekarang ni cakap you nak pergi sembahyang ke? Ya. Tak salah saya pun sekarang dah masuk waktu asar. Jom. Dah pukul 5. Ya tu dah masuk. Babe. You. You serious ke? I mean like you serious ke? You main-main ke? Tak faham lah. Well, you know setiap masalah ada penyelesaian dia. So why not kita? Oh, you stop that, okay? You nak pergi tenangkan diri ke? You nak buat apa ke? Jangan ajak I. Okay? I tak nak. Apa benda yang buat ni, Mona? Buat? Buat apa? I tak buat apa-apa pun. Mona, yang you cerita dekat semua orang, I bawa you pergi holiday tu apa? Mana ada I cerita kat semua orang. I cuma cakap dengan Zaza je. I sebenarnya saja je nak sekaikan hati Sally tu. Lagipun, you pun malah nak jumpa dia, kan? I tolonglah you jauhkan diri daripada dia. At least you can do is. Is what? You nak I bawa you pergi holiday? Itu yang you nak? Dia ada telefon Angah? Tak ada, Mi. Angah pun dia tak ada call. Tak macam manalah keadaan dia sekarang ni. Dia dah besar, Umi, kan? InsyaAllah, pandailah dia jaga diri. Yalah, tapi macam mana pun, dia kan seorang perempuan. Sepatutnya wali-wali yang menjaga dia. Bukannya dibiarkan dia keluar macam tu aja. Angah minta maaf, Mi. Tapi sedangkan masa dia dilindungi oleh kami pun, dia terlepas buat maksiat. Jadi, Angah percayalah dengan apa yang berlaku, ya.